Cewek beli sarung bantal gambar idol K-pop, pas barangnya datang nyaris mirip aslinya. Publik takut jantungan. Beragam merchandise bergambar idol K-pop memang selalu digandrungi oleh para penggemar. Hal itu juga dilakukan oleh cewek satu ini. Ia membeli sarung bantal yang bergambar idol K-pop yang digemarinya. Ia membagikan video itu melalui akunnya Senin 7 Februari. Cewek ini menjadi viral dan masuk konten FYP TikTok usai membagikan sarung bantal bergambar idol K-pop yang telah dibelinya. "Bantal gantengnya kak, cuma 20.000 ngakak sampai pagi," tulisnya sebagai keterangan unggahan dikutip suara.com Selasa 8 Februari. Dalam video, cewek ini membeli sarung bantal bergambar salah satu anggota grup idola asal Korea Selatan, NCT. Cewek ini memilih untuk membeli sarung bantal bergambar leader NCT yakni Taeyong. Ia membelinya melalui Shopee. Dalam tangkapan layar Shopee yang diunggahnya, gambar Taeyong NCT di sarung bantal itu memenuhi sebagian sarung bantal. Dalam gambar itu, Taeyong sedang memejamkan mata seolah-olah sedang tidur menyamping. Saat sarung bantal itu datang dan sudah dipasang di bantalnya, ia lalu mencoba untuk tidur di atas bantal tersebut. Tak disangka-sangka, ternyata sarung bantal itu nyaris mirip dengan gambar aslinya. Cewek ini lalu mengambil foto selfie bersama bantal bergambar Taeyong NCT tersebut. Ia seolah-olah sedang tidur di samping Taeyong NCT yang tidur menyamping di sebelahnya padahal hanya berupa gambar. "Lucu banget, kesel," tulisnya dalam keterangan video. Saat memeragakan untuk tidur di bantalnya, cewek ini tak bisa menahan tawa karena seolah-olah ada Taeyong NCT yang tidur di sebelahnya. Melihat video, warganet lantas menuliskan beragam komentar. "Takutnya halunya gak berhenti-berhenti jadi gak tidur," tulis salah seorang warganet di kolom komentar. "Takut pas bangun kaget," tulis warganet dengan emoji menangis. "Kasihan nanti Taeyong bau iler," celutuk warganet. "Rasa bobo bareng ya bun, meskipun hanya kepalanya aja tanpa badan," ujar warganet lain. "Bangun tidur langsung jantungan," tulis warganet. "Gue takut pas bangun kaget," imbuh yang lain.